Kalau kita tengok kanak-kanak yang dikiaskan dengan solat, umur 7 tahun, murus sabiyya bis solah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Menyuruh oleh kamu akan kanak-kanak dengan sembahyang bila sampai umur 7 tahun, suruh. Dan umur 10 tak sembahyang pukul. Maka ulama kias, jika solat kena suruh, puasa juga kena suruh. Jika solat kena suruh, antara perkara syarat sah solat adalah menutup aurat. Untuk sah solat tu, jadi menutup aurat juga kena suruh. Dah bermula umur 7 tahun. Jika dia tak tutup umur 7 tahun, budak ni tak boleh pukul, haram pukul, haram cubit. Waktu tu umur 8 tahun wajib suruh. Umur 9 wajib suruh. Umur 10 tak tutup aurat juga, baru kena pukul. Cuma perempuan ni, budak-budak perempuan ni tak payah sampai tahap pukul. Tahap angkat suara dah nangis dah. Nah, jadi tak payah sampai tahap tu. Anak lelaki ni yang kena pukul ni. Anak perempuan tak sampai tahap tu. Jadi kalau nak kira, kita daripada kecil lagi, macam mana kepentingan solat, macam tu juga kepentingan aurah. Jadi antara dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu, bab yang paling awal rosak adalah bab aurat. Bab yang paling awal rosak dalam masyarakat Islam kita adalah bab aurat. Kadang-kadang dari segi syariat lain dah bagus. Dari segi syariat lain dah bagus, sembahyang puasa tu dah bagus, tapi dari segi aurat tak sempurna. Out. Kerana salah faham berkaitan dengan aurat. Saya tak sempat tahun zaman 60-an 70-an, tak sempat zaman tu. Ujung 70-an baru sempat, itu pun baby lagi, tak tempatlah juga. Orang tua duk cerita. Yang orang tua tu sekarang tu maksudnya orang 50-an 40-an lah maksudnya. Yang lahir 50-an 40-an, dia kata ustazah pada umur 60-an 70-an jambul lah. Pakai macam pakai letak kain, betul nampak. Kalau pakai macam tu, letak kain atas tu, nampak jambul sikit, itu habis alim sangat dah tu waktu tu. Ustazah ni cerita. Kemudian nampak, kita tahu tak? Rosak dah, rosak awal lah. Awal-awal lagi rosak. Kemudian bermula zaman 80-an. Dah kuliah dah start ada, tok-tok guru dah start keluar memperingatkan orang awam, aurat ni bukan sekadar macam tu, tutup dengan sempurna. Itu tahun 80-an. Maka makin lama makin ada orang tutup sikit, sedikit, sedikit, sedikit. Dah sebut ibu bapa ni pun yang dulu buka aurat pun dah mula tutup, dah mula sedar. Baguslah. Dan anak-anak dia dah mula ajar duk sebut aurat kena tutup, kena tutup. Cuma biasa yang disebut tutup kepala, tutup kepala, tutup kepala, pakai tudung, pakai tudung, pakai tudung. Permulaan tu okeylah. Permulaan tahun 80-an tu tak ada. Kalau tutup aurat, automatik fikir tudung. Automatik. Aurat je tudung, aurat je tudung. Bagus pada permulaan, pada tahun 80-an. Dan lama-lama-lama baru nampak yang jenis pakai tudung labuh, baru nampak yang pakai purdah, dah start nampak dah. Hingga tahun 2000. Tahun 2000 memang boleh dikatakan generasi yang dulu tu tak berapa faham, dah faham. Jadi anak-anak dia semua dah faham dalam masalah tutup aurat, tapi dia faham bila tutup aurat maksudnya pakai tudung. Waktu tu 2000 tu dah faham dah. Boleh dikatakan majoriti dah, sampai ke sekolah pun dah kena pakai tudung. Cuma yang dipaham tutup aurat tu pakai tudung lah waktu tu. Tapi bermula tahun 2000 juga, millennium ni, tudung tu okey dah, tapi ketat pula. Pakai ketat, perhati betul-betul. Jangan perhati, perhati pula orang pakai ketat. Maksudnya kalau cuba kita fikir, cuba kita fikir kan. Sebelum tu, maksudnya tahun 60-an 70-an, semua tak pakai tudung. Dia ambil kain batik letak macam tu aja. Kadang-kadang letak atas bahu aja. Jambul tak payah kira lah. Tapi kat bawah besar. Mana dia pakai ketat? Kat bawah tu besar. Pakai kain apa ni, pakai baju kurung ke apa, besar. Yang pakai baju kebaya ni ada geng-geng bangsawan tu ajalah. Tapi kalau kebanyakan orang awam, besar. Cuma kepala aje. Sama ada tak tutup langsung ataupun tak sempurna. Tapi bawah besar. Sehinggalah diperingatkan tentang aurat, maka pakat-pakat tutup generasi seterusnya. Tapi walaupun tutup ke atas, bawah ketat. Kata tak,
Kalau kita nak bandingkan dua ketidaksempurnaan tu, dua-dua tak sempurna, dua-dua salah, tapi nak dibandingkan, lebih baik dulu tak tutup kepala tapi bawah besar daripada tutup kepala tapi ketat dekat bawah. Dua-dua ada kefasadan, kerosakannya sendiri. Kalau nak banding, mana lagi teruk? Teruk sekarang yang pakai tudung tapi ketat bawah, berbanding dengan dulu buka tapi besar, buka kepala tapi besar. Kalau nak banding, tapi sebenarnya dua-dua buruk. Nak dibandingkan yang buruk tu, kadang-kadang telah diperingatkan, maka dia cuma fikir bila tutup aurat tu pakai tudung. Dan bila tutup aurat maknanya pakai baju yang tidak terdedah. Tak terdedah, tak nampak warna kulit, tutup auratlah tu. Salah lagi. Fahaman tu salah. Sebab tok-tok guru kita, orang tua dulu, dia nak bawa satu hukum yang wajib ke dalam masyarakat, dia bijak tak macam kita. Kita salah, terus salah. Orang yang baru nak ubah terus lagi lah. Orang dulu cantik. Kalau kita tengok Oli Songo dulu kan, dia bawa dia melalui muzik sikit-sikit. Akhir sekali tengok dekat Indonesia, Islamnya berkembang. Bermula daripada wayang kulit tu lah, yang mengaruk-mengaruk cerita dewa tu, dia ubah sikit. Sama juga dalam masalah di Nusantara, di negara kita. Asalnya hari tiap-tiap malam tak ada kuliah. Dah lah tak ada kuliah, baca Quran pun tak. Caranya, dia biasanya orang baca Yasin ketika ada jenazah, sama ada hampir ketika jenazah ataupun selepas. Jadi dia kata oleh kerana orang duduk baca Yasin ni, dia cuba bawa kita baca tiap-tiap satu malam tu kita khususkan baca Yasin. Sebab dia orang memang dah hafal Yasin. Kalau suruh baca Kahfi memang tak lah waktu tu. Lama-lama mula-mula bagus, lama-lama duduk Yasin tu je masih lagi bagus lah sebab Quran lagi. Sama juga dalam masalah apa tutup aurat ni. Asalnya dia tahu, pertama oleh kerana waktu tu problem paling besar adalah kepala, tutup kepala. Cerita pasal tutup, bila tutup aurat kepala yang kita bawa sampai tahun 2010-2020 ni buat apa? Yang mana tutup aurat betul lah kepala, dan sebenarnya itu bukan yang sebenarnya. Kenapa bila tutup aurat dulu fikir tutup aurat terus tutup kepala pakai tudung? Sebab waktu tu problem dia. Ha, tu bijak orang dulu.